saya sedang berada di Nava Park BSD yang katanya ini adalah tempat tinggal para sultan di Tangerang. Oh, dan ini adalah hasil proyek antara dua pengembang besar yaitu Sinarmas Land dan juga Hong Kong Land. Jadi udah pasti nih, hasilnya itu sangat berkualitas dan juga bernilai jual tinggi. Nah, sekarang ini dari Nava Park sedang mengeluarkan satu klaster baru. Namanya adalah Laurel. Dan posisinya sangat strategis karena diapit dengan dua fasilitas besar. Mulai dari ada country club dengan luas 2,5 hektar dan juga ada botanic park yang luasnya hampir 10 hektar. Wow, bisa bayangin gak sih beli rumah langsung dapat pemandangan taman sampai 10 hektar. Luar biasa banget kan? Saat ini saya sedang berada di show house. Ini adalah Laurel tipe 12. Dan bisa dilihat nih, view depannya langsung Botanic Park. Oh, keren banget kan? Jadi makin penasaran nih seperti apa isi dalamnya. Yuk, langsung masuk yuk. Nah, ini terasnya luas banget, bisa nerima banyak tamu. Kalau dilihat ya, carport dan juga garasinya ini bisa muat sampai 4 mobil. Dan untuk carportnya sendiri, kanopinya ini disediakan oleh developernya dengan material UPVC. Nah, kita masuk ya. Ini adalah ruang tamu outdoor. Jadi bisa terima tamu dari luar dan juga bisa di dalam. Karena ini smart home, udah pasti ya dilengkapi dengan keamanan CCTV yang berputar 180 derajat. Selain itu, ada juga video intercom, jadi di sini kita bisa melihat nih siapa tamu yang datang. Dan nggak lengkap rasanya kalau misalkan tidak dilengkapi dengan smart door lock. Jadi, pintu ini bisa dibuka dengan beragam cara nih. Bisa pakai pin, bisa pakai kunci, fingerprint, dan juga bisa menggunakan kartu. Masuk yuk! Dan ada fasilitas TV screen panel di mana bisa melihat tamu yang datang mulai dari security post dan juga di depan rumah. Dan ada juga panic button yang terhubung langsung dengan security guard di depan. Selain itu bisa juga dilihat keamanannya, ada 6 CCTV terdiri dengan 4 CCTV manual dan juga 2 CCTV IP system yang nantinya bisa berotasi 180 derajat dan juga bisa langsung berkomunikasi dua arah. Nah, kalau misalkan lihat di sini, ini benar-benar ya untuk plafonnya sangat tinggi dengan tinggi 6,55 meter. Jadi bisa terlihat ya kesannya sangat mewah dan juga megah. Yuk kita masuk ke dalam nih. Kalau misalkan ke belakang, kita melewati ada tangga di sebelah kiri dan ini ada lift juga, di mana lift ini adalah spek standar dari developer dengan muatan 200 kg atau kurang lebih sekitar untuk 4 orang. Dan nextnya di sini ada powder room yang bisa digunakan untuk tamu yang datang. Kita masuk yuk, lihat gymnya. Wow, ternyata luas banget ya. Jadi nggak ada alasan nih buat nggak olahraga. Selain itu, di sini juga ada outdoor dry garden. Bisa dipakai yoga karena plafonnya juga tinggi nih, sekitar 6,55 meter. Di sini juga dilengkapi dengan kamar mandi dalam, jadi bisa langsung mandi nih setelah berolahraga. Untuk yang punya hobi lain, ruangan ini juga bisa difungsikan sebagai ruang tidur untuk tamu atau untuk orang tua. Kemudian bisa juga nih idenya untuk home office atau mungkin buat ruangan game. Wow, ternyata luas banget ya dining roomnya. Dan ini view-nya langsung ke arah taman. Jadi bikin makan makin lahap nih kayaknya. Oh iya, kalau misalkan kita lihat nih ya, untuk lantainya ini sudah menggunakan marmer. Kemudian kalau misalkan lihat kitchen set, dapur kotor, ini semuanya sudah dari brand Toto. Untuk stove, cooker hood, dan juga sink-nya menggunakan merek dari Frank. Oke, sekarang saya sudah ada di area living roomnya yang sudah dilengkapi dengan AC split ducting dan juga memiliki tinggi plafon 6,7 meter. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya, untuk kusen jendelanya ini sudah YKK finish good dengan jendela kaca tempered glass. Nah, yang ini adalah wine room. Jadi sebenarnya ini adalah extra room yang bisa difungsikan untuk banyak hal nih. Bisa buat ruang hobi, bisa buat jadi tea room, atau menjadi ruang untuk homeschooling. Nah, ini dia taman di lantai satu yang merupakan salah satu ciri khas dari rumah yang ada di Nava Park yang membuat suasana menjadi lebih private. Dan di sini juga sudah dilengkapi ya dengan teras untuk menghabiskan waktu dan juga beraktivitas bersama keluarga. Dan khusus untuk yang hook nih ya, mendapatkan extra space yang bisa dibuat menjadi kolam renang seperti ini. Sementara itu, di sini kita bisa menikmati juga pemandangan dari Botanic Park.
Ada juga extra balcony untuk melihat pemandangan dari Botanic Park dan juga Sungai Cisadane. Nah, ini adalah living room di lantai 2 dengan extra balcony yang menghadap ke arah Botanic Park. Dan di lantai 2 ini juga merupakan private area karena ada 3 kamar tidur. Untuk satu kamar masternya atau master bedroom ini disediakan satu walk-in closet bersama dengan satu kamar mandi dalam. Sementara untuk 2 bedroom lainnya yang merupakan kamar anak, ini menggunakan kamar mandi sharing agar orang tua masih bisa memantau aktivitas anaknya. Dan kelebihan dari master bedroom di lantai 2 ini memiliki view ke arah taman. Dan khusus untuk unit corner, ada balkon untuk view ke Botanic Park. Sementara itu, untuk interiornya, ini dari Piteng Studio dari desainer interior dari Hong Kong. Laurel bukan sekedar bangunan, tapi rumah yang sesungguhnya untuk keluarga Anda. Hai Mbak Sari. Hai Dit. Abis dari mana? Dari Botanica. Oh, Magical Garden ya? Iya. Oh, kita kesana aja kali yuk. Yuk. Sekarang kita sudah ada di Botanic Park, The Hidden Gem in BSD. Dan lagi ada yang namanya ini ya Mbak ya, Magical Garden. Sebenarnya apa sih ini? Jadi Magical Garden adalah bagian dari Botanical Park. Seperti yang kita lihat di belakang kita, pohon-pohon lampu yang kita bikin ini sifatnya seasonal selama masa launchingnya Laurel. Wow, memang kapan sih Laurel ini bisa dinikmati nih? Rumah contoh Laurel sudah siap untuk dikunjungi mulai tanggal 2 Desember. Wow, berarti sebentar lagi ya. Yeah. Aduh, tunggu apa lagi? Karena Laurel bukan sekedar bangunan, tapi merupakan rumah yang sesungguhnya untuk keluarga Anda.